Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada hari ini kita akan update Buce Palandra yang kita emers atau yang kita daratkan, teman-teman. Ini kondisi cuaca hari ini lumayan panas, jadi kita mau coba kita siram. Oh ya, untuk teman-teman yang di luar negeri, jangan lupa mengaktifkan tombol CC pada ikon yang bergerak, karena kita akan menayangkan subtitle 8 bahasa, teman-teman. Nah, sebelumnya ini kita siapkan air penyemprotannya, itu menggunakan air plus akrilafin, teman-teman. Nah, fungsi si akrilafin ini yang pastinya anti stres pertama dan juga anti pembusukan pada rizom, gitu, teman-teman. Dan ini saya penyemprotannya hanya dilakukan setiap 2 hari sekali saja, karena sistemnya kita dry dengan head shrink, teman-teman. Head shrinknya jangan lupa menggunakan yang food grade ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, ini kondisinya sudah full lembab, teman-teman. Cuma karena kondisinya panas, jadi semuanya berembun, gitu, teman-teman. Oke, kita tarik satu bak mal dari si Buce Palandra ini. Nah, ini sengaja dibolongkan agar bisa dispray. Nah, ini kita lihat dulu ya, teman-teman. Tuh, nah ini dia. Kalau tandanya bucenya sehat, itu bucenya itu berdiri, teman-teman. Tidak tiduran atau tidak layu. Ini dia berdiri dan dia segar. Nah, ini dia nih. Ini tandanya sehat si bucenya, gitu. Karena pengalaman saya pernah langsung ditaruh di akuarium tanpa di sistem dry seperti ini, teman-teman. Tidak dilembabkan, gitu. Dia jadi malah layu dan akhirnya membusuk si rizomnya. Nah, ini kita spraynya juga secukupnya aja, teman-teman ya. Jangan terlalu menggenangkan si rizomnya. Intinya akarnya itu bisa mengikat si media pasir malang, teman-teman. Ini lagi, ini tadi 2 sudah, teman-teman. Tadi sempat yang satunya belum sempat divideokan. Oke, kita lihat lagi, kita intip lagi. Tuh, berdiri semua rata-rata, itu tandanya sehat si Buce Palandranya. Nah, itu berdiri, nggak ada yang layu, sama sekali nggak ada yang layu. Itu bahkan ada yang berubah menjadi berwarna kecoklatan. Nah, ini kita lihat lagi Buce Palandranya. Tuh, berdiri semuanya tuh, teman-teman. Ini tandanya sehat-sehat semua si bucenya. Oke, kalau gitu kita akan semprot, teman-teman, si Buce Palandranya satu-satu ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita ambil yang ini dulu pertama kali, teman-teman ya. Kita ambil sampelnya satu dulu, lalu kita akan dry dengan menggunakan semprotan, teman-teman. Nah, ini dia, kita semprot dulu, karena kalau satu tangan megang kamera kurang maksimal nyemprotan, teman-teman. Ini harus diratain semprotan, dan ingat jangan terlalu banyak disemprotnya, jadi hanya membasahi si daunnya saja, teman-teman ya. Nah, ini kita lipat. Yang pasti kita lipat, lalu kita tempelkan plastik head shrinknya ini dengan plastik head shrink di sebelahnya, teman-teman, di bak sebelahnya ya, agar saling merekat, teman-teman. Dan juga, oke, ini satu lagi, teman-teman, kita naikkan dulu. Nah, ini dia, kita buka seperlunya saja, lalu kita spray lagi. Ingat, spraynya secukupnya, teman-teman ya, jangan terlalu menggenang. Oke, setelah dispray, kita
jangan lupa kita rapatkan lagi, lalu kita masukkan ke baknya. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat update dari Bu Cepalandra di Emers teman-teman ya. Dan ini 2 hari lagi akan kita semprot atau kita spray lagi. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih bermanfaat teman-teman. Akhiru kata, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Cupang Indonesia, salam skaper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.